mau. Mangga, buah naga. Kita yang unik-unik aja dah. Satuin. Aha ya, satu kali. Kan ya. Pantesan jadi satu. Nah, buka dari situ. Nah. Apapun kita kasih kan aja unik-unik. Naikin lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa lagi. Nah, kebetulan hari ini alhamdulillah kita sudah ada lagi di Robani. Kita akan coba kebetulan kita juga ada beberapa polisi waktu-waktu yang di sini, dan kebetulan hari ini banyak sekali yang antik-antik, banyak yang unik. Makanya kalian cuma nonton beli ya. Kalau cuma nonton mah kagak semangat juga nih pelapak. Kalau kalian beli berarti itu bentuk apresiasi kalian untuk pelapak-pelapak yang ada di beberapa review dan yang seperti apa keseruan lain di sini. Ini video pertama update kita buat di Mall Robani nih. Coba tadi kita opening di sini tuh. Kita opening di yang antik-antik. Tuh. Ada emas-emasnya tuh. Tuh, tapi sebelumnya kita tanya dulu nih Mamang nih, kumaha Damang? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Tuh, aduh, ini kita mau update lagi, udah lama juga saya enggak kesini ya. Aduh. Ya, kurang lebih 2 minggu. Soalnya saya keliling nyari janda, biasa buat pos 2 ya. Aduh, Mamang. Mang, ini saya lihat banyak yang baru-baru ini. Ini dan karakternya yang lebih antik lah ya, sakral-sakralnya ya. Karena ini kan ada peminatnya sendiri kadang ya. Gitu. Jadi sengaja kita untuk opening hari ini kita ini yang sakral-sakral. Yang sakral-sakralnya. Baru mungkin nanti kita bikin lagi part berikutnya yang lainnya ya. Oke. Okay. Soalnya sekarang ada virus yang baru datang. Oke. Okay. Nanti dikeluarkan lah. Bijian atau kodian atau kiluan. Siap. Soalnya saya baru ngeliput tadi di Depok, Andara Depok itu ada beberapa teman kita yang mau coba pembelian kiloan. Nah, saya arahkan ke sini. Insya Allah dalam waktu dekat ini mereka datang ke sini. Mereka mau coba beli kiloan. Baru 2 harian lah, baru 2 hari yang lalu. Oke, siap. Ada yang bagus. Ada sekitar 6 kilo. 6 kilo, oke. Okay. Yang menahan itu sekitar 2 kilo. 2 kiloan ya. Standarnya itu udah sekitar 5 kiloan. Oh, berarti tetap ada referensi pilihan ya. Iya. Oke, ada siap. Ada lagi yang bisa dijual agak miring. 5 juta per kilo. Oke. Okay. Ada 24 kilo kita stok. Oh, siap. Ya. Oke. Okay. Minimal pilihannya ada lah ya. Oke, okay, yang sekarang ini kan saya lihat ini baru nih di baru saya update di lapak kita nih. Biasanya kan yang umum ya. Nah, kali ini yang unik-unik nih. Sakral. Nah, sakral banget nih dan pasti peminatnya banyak juga yang kayak gini, model-model begini. Betul. Oke. Okay. Yang sakral. Ya, nih antik-antik semua nih motif-motif nih. Boleh tahu untuk yang di kotak ini estimasi harganya dari berapa? Dari 300 ke atas. Dari 300.000 ke atas. Oke, okay. Ini yang harga 300.000 ke atas nih. Ini 300 ribuan ke atas. Untuk ringnya kita pakai alpaka berarti ya? Alpaka krum ya. Harga 300 ribu ke atas. Wah, ini antik juga nih. Iya. Wow. Lupa saya. Ini mana? Saya punya yang sakral juga. Nah, keluarkan. Kita gaskan semuanya. Ini antik banget nih teman-teman. Ada yang jundernya juga nih. Yang sakral.
soalnya cakep banget kan segitiga tapi dalamnya kristal. Ada combong lagi? Ada combong, kristal. Oke. Okay. Oh, ini mata dewa nih. Tuh, mata dewa. Kita review tadi hari weekend ya. Hmm, betul. Hari weekend kita keluarkan yang benar-benar sakral. Ini soalnya liputan pertama setelah saya berapa minggu di Makassar nih, baru kita update lagi untuk batu di Rawabening nih. Jadi kita coba update lagi beberapa koleksi kami yang ada di lapak. Namun spesial untuk liputan kali ini yang sakral-sakral ini kita keluarin ini. Untuk estimasi harga dari 300.000 ke atas. Tuh. Ini natural. Ini juga ini antik nih. Oh, bisa begini ya. Motifnya antik juga nih tuh. Aduh mamai bikin dompet bergetar ini mah. Ini juga nih. Natural semua lagi nih ya. Ini kita masuknya di kategori kolektor ya. Kolektor ya. Untuk orang penikmat. Penikmat ya. Cincin batu akik Nusantara. Betul. Di sahabat akik sudah tersedia. Item-item terbaru yang sakral, semua. Antik-antik sakral. Yundernya ini tapak jalak masuk ini mah ya? Ini ada tapak jalak. Mungkin kita keluarkan semua durasinya kepanjangan. Iya. Yang penting kalau seandainya ada yang minat tinggal tanya. Betul. Ini kan bisa dibilang referensinya aja dulu ya. Iya. Kalau kita keluarkan. Betul. Durasinya panjang. Ya, kan? Betul. Jadi ya, seandainya ada yang misalkan butuh sunder hitam atau apa gitu ya. Kita bisa langsung WA aja. Yang jelasnya kita ready dan tinggal WhatsApp aja atau telepon lah ya. Iya. Jadi untuk skema penjualan kami seperti biasa, dana ditransfer, barang kita kirim. Wah, ini combongnya sampai 2 ini combongnya nih. Ini yang mau cek kodam silahkan nih, yang mau cek kodam nih. Cek kodam. Wah, ini antik juga nih. Edisi Minggu kita keluarkan yang sakral. Edisi weekend ya. Ini kemarin yang nyari teratai merah, ini dua badan malah ini kayak yin yang. Jundernya yang hijau nih, junder hijau. Ini ada motif yin yang. Nah, di sini juga ada. Yang ini kita kasih berapa, Mang? Mang, ya. Itu di harga 250 okay. Aja. Oke, ini yang di sini, Fat? Ya, di 250 ke atas lah. Ke atas ya. Ini tinggal naik ring doang ya. Ini mah ya. Tuh ada kontaknya, tuh bisa telepon atau WA. Bisa juga di channel kami nanti ya. Itu tinggal naik ring. Itu kan orang sengaja, saya belum apa-apain. Ada yang menjadikan leontin. Oh ya, jadi pola bawahnya ini tinggal menyesuaikan aja. Mau pakai leontin apa cincin ya. Ya gitu. Mamai dompet langsung bergetar. Ini antik-antik banget. Ada tiga nih combongnya nih. Nah, di sini juga ada. Ini miripnya motif kucing. Apalagi tuh, biar tidak panas dalam kita. Ini anggur kayaknya. Ini sebenarnya anggur ya, apa maksudnya? Ya. Iya, jenis-jenis bahannya anggur. Tapi motif dia. Iya, kucing anggora. Kucing anggora.
Jadi yang kuning ini bagian kepala. Bagian kepala. Itu bagian ini. Belakang. Oke. Okay. Kita kasih berapa nih, Mang? Itu kita buat harga di 2,5 juta. 2,5 ini model ya ringnya? Iya. Oke, 2,5 juta. Kalau ini teratai. Wow, ini antik juga nih, hitam nih. Iya, antik. Ada kristalnya di dalam di tengahnya. Ini pakai perak apa apa ringnya? Ukur enggak, pakai ikatan biasa aja. Cakep ya. Ini ada keong, fosil juga nih. Tuh. Widih. Mantap, oi. Ada dua nih ready nih. Ini kayak cewek cowok ya? Iya, sepasang. Sepasang, one pair. Nah, ini kayak yang kita cari kemarin di kali ini. Iya. Ya. Kijing ya. Kalau yang di kemarin yang kita cari di kali bisa langsung dimakan. Kalo oh ya, kalau ini enggak. Ya, ini buat hiasan aja ya. Ya kan? Nanti betul. Kapan-kapan kita apa? Kita ke kali lagi ya. Lagi ke kali. Wah, itu penting itu. Sekarang lagi musim hujan, kita nyarinya ke kali yang kecil aja. Oh, kali kecil ya. Ya, anak kali. Soalnya banyak yang request itu. Waduh. Boleh, kita nyarinya ke kali kecil aja. Kali kecil aja. Ini kalau boleh tahu ini kita kasih berapa, Mang? Itu kita kasih harganya di 1,5. 1,5. Itu okay. Kayak nomor kayak apa? Untuk angka 9 kayak telinga. Oh iya, ini bulat-bulatannya ya. Iya, ya benar angka 9. Kalau yang tadi yang ini kijingnya itu 300 ke atas. Oke, sama ini ya. Iya. Oke, yang ini hitam itu 700. 700 ya. Oke, tadi ada juga ya, ini belum nih. Wow. Oh, pokoknya sekarang nih yang sakral-sakral. Sakral aja. Nah, itu segitiga. Segitiga. Tengahnya ada kristal. Dasar combongnya udah ada. Kita kasih berapa nih, Mang? 500.000. Ini emang dipilih yang antik-antik nih. Itu combong yang tengahnya merah, satu rambut itu. Satu rambut ya? Iya. Kalau yang satu rambut kan agak langka juga. Iya, betul. Jarang ya? Iya. Nah, itu yang iris. Jadi iris. Ada pelanginya. Oh, yang irisnya nih ya? Iya, bintang ada pelanginya. Kita kasih berapa, Mang, ini? Bisa kemana itu? Cakep ini, ada irisnya. Oh, ini ada yang gede nih. Jadi ada yang kecil, ada yang gede. Harganya nggak begitu jauh ya selisihnya. Kita buka harga di 300 ke atas ya. 300 ke atas ya. Contong sakral. Nah, itu Akik Jamal ya. Akik Jamal, oke. Okay. Kalau di Jawa itu Brojonegoro. Apa? Brojonegoro, oke. Sakral banget ini ya? Iya. Waduh, ini kayak karakter Jundar ya? Iya, memang kayak karakter Jundar. Cuman atasnya itu dibiarkan alam gitu. Non. Oke. Itu kayak yang putih itu cakep kan yang depan. Ini ya? Iya. Rp300.000 ke atas ya? Kayak ada batu di dalam batu ini, Maya. Kita edisi unik-unik aja nih untuk hari ini ya. Tuh, antik-antik. Nah, kalau yang gede-gede ini nih. Nah, itu kan jadi untuk biseki ini, biseki maksudnya ya. Alam lagi bentukannya. Depannya yang ini nih. Oh, begitu dia di depan. Tempatnya dapat aja lagi ya. Ini kita kasih berapa, Mang? Itu di harga 700 ribuan. 700 ribuan, oke. Okay. Sama dengan yang ini juga ya? Bebek, ya kan? Ini kayak bebek. Dia tetap ada wadahnya juga ya? Kalau dibalik dia kayak alien. Kayak... Oh. Kayak... Apa nih? Alien apa-apa? Alien, apa ya? Alien, bener ya? Alien. Kalau dibalik begini dia kayak bebek. Bebek. Oh iya, betul. Nah, kalau dibalik ini dia kayak... Alien. Dua. Jadi dapat dua karakter ya? Iya, dapat dua karakter. Harganya kita kasih harga sama apa? Sama beda? Aja sama, di 700 ribuan. Oke, itu teman-teman yang tertarik bisa langsung WhatsApp aja ini nomor kita. Ya.
Kita buka di tiap hari, teman-teman, dari jam 10 sampai jam? Dari jam 8 sampai jam 5. Oke, jam 8 ternyata. Dari jam 8 sampai jam 5 sore. Kontaknya mana, Kang? Yang bawah apa yang depan? Di 0858-2500-8125, yang atas. Oh, yang atas. Oke, nih. Kontak kursenya bisa langsung by phone atau via WhatsApp di 0858-2500-8125, ya. Bisa lihat di channel YouTube kami juga. Ada di Sahabat Virus. Tuh, Sahabat Virus ada, Sahabat Permata ada. Alamat kami Pasar Rawabening, lantai dasar. CCT 056057, Jatinegara, Jakarta Timur. Tuh. Kalau misalkan mau puas lihat liputannya, bisa mampir juga ke channel YouTube kami tuh, di Sahabat Virus, Sahabat Permata, dan ada beberapa channel lain lagi tuh. Di screenshot aja ya, nih screenshot ya. Tuh. Oke, setelah ini kita akan update yang lain juga, Mang. Biar karena ini kan liputan awal nih. Ya, ya. Oke, Mang, nanti kita close ya. Kita ya, close ya. Habis itu kita masuk lagi. Oke, Sahabat Daeng, itu liputan awal yang kita buat. Sahabat Virus. Bagi yang tertarik langsung by phone atau via WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat semua.